berapa hari lagi sebelum kita ke lawatan kita ke kilang coklat tu? Lampai tu! Wah, nampaknya semua orang bersemangat nak kerumungan tu kan? Baiklah, kamu buat persediaan ikut senarai barangan yang saya dah bekalkan kat kamu tu. Okey, sebelum saya keluar, ada apa soalan lagi tak? Tak ada, cikgu! Baiklah, kalau tak ada soalan, kita jumpa lagi dalam kelas yang seterusnya. Terima kasih semua. Terima kasih, cikgu! Okey, baik, duduk. Amir, kenapa hari ini sedih? Tak apa lah. Betul ini? Ya, ya, saya okey. Kiang, kenapa kutip sampah tu? Tadi saya nampak Amir buang. Nampak hari ini Amir sedih? Saya nampak dia tak lalu makan tadi. Memang betul lah dia sedih tadi. Nampak Amir di mana? Jom cari dia. Kat sini rupanya Amir. Kami jali awak. Amir, kenapa nampak sedih ni? Saya okeylah, betul. Pasal ni ke Kion nampak kamu buang tadi? Saya dah tak perlukan borang lawatan tu. Kenapa? Kali ni mak ayah saya tak mampu nak bayar yuran lawatan tu. Tak seronoklah awak tak ikut. Jomlah. Tak bolehlah, saya tak nak menyusahkan mak ayah saya. Kalau lah kami boleh bantu. Tak apalah, jangan risaukan saya. Alif, kita kena tolong dia. Saya ada satu lecangan. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam. Ya, Kiong, Alif. Boleh saya bantu? Cikgu, saya dapat tahu Amir tak boleh ikut ke kilang coklat. Oh, saya ingatkan dia ikut. Ada dia bagi tahu kenapa dia tak dapat ikut? Dia tak cukup wang, cikgu. Kalau macam tu kita kena bantu dia ni. Cikgu, boleh kita guna hasil kelab untuk Amir? Baiklah, kalau macam tu, nanti saya minta persetujuan semua ahli kelab dan kita usahakan sesuatu untuk Amir. Terima kasih, cikgu. Alif, berapa? Saya ada 15. Saya 30. Tak cukup! Macam mana ni tak cukup? Nah, ini sumbangan dari cikgu-cikgu. Alhamdulillah, duit dah cukup. Alhamdulillah. Kiong, Alif, saya nak bagi tahu kamu berdua sesuatu. Sebenarnya, saya sangat bangga dengan kamu berdua. Disebabkan kebijaksanaan dan kejadikan kamu berdua, masalah Amir kini dapat diselesaikan. Tahniah. Amir, tunggu! Kenapa? Kami ada berita baik untuk awak. Kiong, Alif, saya nak ucapkan terima kasih kepada awak berdua. Kalau bukan sebab awak berdua, saya tak dapat datang ke kilang coklat ni. Tak apa, Amir. Apa gunanya kawan? Sahabat selamanya!